3, 2, 1, action. Nama aku Nabila, aku dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang aku semester 5, kesibukannya nyari kesibukan sama overthinking aja nih karena udah semester 5. Aku Adinda Maisya, mahasiswi jurnalistik semester 3. Halo semuanya, gue Salwa Safa, mahasiswi jurnalistik semester 3. Gue Altrintia Mareta, dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Jakarta semester 5. Halo, aku Arina Mayang dari jurusan BPI semester 5. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Maftuha. Saya dari Fakultas Dirasat Islamiyah, angkatan 2018. Saya sendiri sebagai MUA, berpengalaman sebagai MUA di beberapa televisi nasional. Salah satunya adalah MNC dan Raja Wali TV. Untuk saat ini kegiatan saya hanya kuliah karena lagi pandemi gini, jadi lagi hiatus dulu MUA-nya. Itu aja sih. Pernah lah, karena kan isu itu tuh selalu hangat buat diperbincangkan ya. Pernah ya, pastinya tuh pernah. Beauty standard itu kayak patokan ataupun acuan kecantikan seorang perempuan gitu. Padahal kan beauty itu kan kecantikan identik dengan perempuan, jadi sudah seharusnya tuh semua perempuan cantik, kenapa harus distandarin gitu, yang bikin kita mikir gitu. Pernah dong, menurut aku beauty standard itu pengelompokan seseorang berdasarkan tingkat kecantikannya. Cantiknya masyarakat Indonesia ya. Yang aku lihat sih sekarang kebanyakan orang pasti nilai fisik yang pertama, harus putih, harus tinggi, dia harus pinter. Tapi sebenarnya itu tuh nggak boleh, karena seperti yang aku bilang tadi, kalau tiap wanita itu memiliki cantiknya masing-masing di jalannya. Selama pengalaman saya kurang lebih 5 tahun sebagai MUA, banyak dari kalangan Indonesia khususnya ya, itu ingin memiliki kulit yang putih, alis yang rapi, hidung yang mancung, ini dagu yang V-shape gitu. Jadi bagi mereka putih itu awal dari sebuah kecantikan, padahal enggak nyatanya. Banyak juga wanita Indonesia yang memiliki kulit gelap atau sawo matang yang berhasil menuju jenjang internasional. Salah satunya runner up Kak Jelita Ibrani waktu tahun 2017 lalu. Kalau yang gue tahu, beauty standard sendiri di Indonesia itu yang paling pertama itu pasti lo harus cantik. Terus kulit lo harus putih, kaki lo harus jenjang. Dan ini yang lagi diperhatiin banget sama masyarakat, kulit lo harus mulus dan gak ada jerawat satupun. Itu sih yang gue tahu. Ariel Tatum. Gue ngeliat dia kayak punya attractive point sendiri gitu, dan dia dari segi fisik pun memenuhi kriteria beauty standard Indonesia, hampir memenuhi kriteria beauty standard Indonesia sih yang gue lihat. Lesti Kejora. Karena menurut gue Lesti Kejora itu mempunyai attitude, aura, dan juga pengalaman prestasi yang lumayan. Aku pribadi sih suka banget sama Kak Prilly Latuconsina. Kalau dikaitkan dengan beauty standar ini, pertama, Kak Prilly nggak tinggi. Kedua, Kak Prilly nggak kurus. Tapi dia bisa stunning gitu. Orang-orang bisa tahu dia dan dia menjadi role model untuk semua wanita. Jadi menurut aku, dia satu-satunya orang yang menggambarkan wanita idaman saat ini. Gitu. Oke, kalau based on kecantikan menurut gue ya, public figure, Mbak Najwa Shihab,
Ariel Tatum. Ariel Tatum itu bukan karena physical preference-nya, tapi karena menurut gue mereka ini nyampe citranya ke gue gitu. Kuat banget citra diri mereka. Dan bukan hanya itu sih sebenarnya, mereka juga menginfluence seluruh perempuan di Indonesia. Sebenarnya ada lagi sih Mbak ini, Mbak Dian Sastro kalau tahu. Kenapa? Kenapa dia? Karena she empowered every woman gitu sih. Kalau aku sendiri tuh lebih ke Najwa Shihab. Karena aku benar-benar mengidolakan beliau. Selain dia yang cantik, dia orang mandiri, pinter, public speaking-nya juga bagus banget, dan itu benar-benar jadi apa ya, kayak layaknya R.A. Kartini di masa kini gitu loh. Cantik lah. Jelas, cantik. Cantik lah, gila. Kalau kata mama aku cantik, jadi aku percaya kata mama aku. I love this question. Of course, I am beautiful. Kenapa? Kalau ditanya kenapa, ya karena gue punya cukup energi buat menyatakan kalau gue cantik dan gue berdaya. So, yes, I believe in me. Insecure, pasti pernah lah, karena aku ini juga manusia biasa yang pasti pernah ngerasain kayak gitu. Tapi ketika aku merasa insecure, itu nggak menjadi tolak ukur aku untuk akhirnya ikut-ikutan dengan standar yang semu, yang bahkan kita aja tuh nggak tahu idealnya orang cantik tuh seperti apa. Ideal orang warna kulit yang ideal tuh gimana tuh kita nggak tahu. Jadi nggak pernah akhirnya kebawa-kebawa itu, karena my principle is, ketika aku nggak fit dengan beauty standard yang dibuat oleh society, I will make my own standard. Kalau aku ya, karena tadi kan aku udah bilang cantiknya orang itu beda apa sesuai dengan kemampuan dia gitu. Kalau aku lebih insecure-nya nggak ke yang fisik, aku lebih insecure ke kemampuan ataupun lebih iri ke orang-orang yang bisa, kita di umur yang sama tapi dia udah bisa ngelakuin itu aku yang lebih iri yang seperti itu. Dan ya overthinkingnya aku tuh yang kayak begitu gitu. Lebih ke masa depan ataupun ke karir gitu. Dulu sebelum jadi MUA, saya juga insecure banget sama diri saya. Karena kulit saya yang gelap, ya kan? Alis saya yang tebal, gak kayak orang-orang lain, gak seperti wanita pada umumnya. Tapi dari situ saya meyakini diri saya sendiri bahwa semua orang itu cantik, setiap orang itu cantik. Saya pun harus menghargai orang sekitar saya. Bagaimanapun penampilan dia, bagaimanapun pakaian dia, saya harus menghargai bahwa dia juga cantik. Kalau kita menghargai orang lain pun akan menghargai kita. Aduh, itu berlebihan banget ya sebenarnya kalau sampai operasi plastik karena nggak menerima. Itu udah parah banget. Sebenarnya itu berarti dia tuh udah percaya banget apa standar kecantikan dia tuh seperti yang orang pikirkan gitu. Padahal enggak, dia tuh terlalu mikirin apa kata orang. Lu tuh cantik tau kalau seandainya putih. Coba deh lu pakai skincare lebih banyak, mungkin lu bakal lebih cantik. Padahal emang dia membiayai skincare kita, enggak kan? Itu enggak suka banget sama orang yang sampai operasi plastik demi kecantikan. Kecuali kalau operasi plastiknya itu demi kesehatan ya. Kayak ada yang mengalami kecelakaan, terus dia tuh harus dioperasi nih gitu. Baru enggak apa-apa. Tapi kalau sampai operasi plastik, aduh enggak banget nih. Intinya kita harus banyak-banyak bersyukur sih sebenarnya. Biar menerima semua keadaan. Dan dimulai dari diri kita nih, untuk teman-teman semua yang ngedengar, jangan pernah mengucilkan orang. Kalau bagi kamu orang yang mancung itu cantik, jangan pernah bilang, coba deh lu mancungin hidung lu, pasti lebih cantik. Gak boleh kayak gitu, karena itu bakal bikin orang jadi ngedown dan gak pede lagi. Jadi sama-sama menimbulkan rasa pede dengan menghargai setiap dandanan orang, setiap hasil karya orang, itu dihargain aja meskipun kalian gak suka gitu sebenarnya. Pesan aku untuk semua wanita yang nonton ini, terutama yang ada di Indonesia, kamu itu cantik, mau tinggi, mau pendek, mau hitam, mau putih, semuanya cantik. Yuk, ubah mindset kita untuk tidak memandang wanita berdasarkan beauty standard yang kamu buat.
halo perempuan-perempuanku di Indonesia. Ingat, kamu itu cantik. Kamu tuh cantik dengan kelebihan kamu sendiri. Allah menciptakan kamu udah dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan kelebihan yang kamu punya. Jadi, sebagai perempuan, jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain, tapi gali potensi diri yang ada di diri kamu dan kembangkan sehingga kamu bisa menyamai orang itu. Pesan gue itu, the keys are confident and be yourself aja. Nomor satu tuh confident, lo harus confident sama diri lo sendiri. Dan lo harus lebih kenal nih, diri lo tuh kayak gimana, diri lo mau kemana, diri lo tuh nyamannya gimana, itu. Lo harus kenal diri lo dulu dan percaya diri. Gitu. Hey ladies, kalian itu cantik. Jadi jangan mudah insecure, karena aura kalian itu pasti ada. Tepat di mata orang yang menurut mereka kalian itu cantik. Kalian mempunyai kriteria cantik itu bukan dari putih, bukan dari rambutnya panjang, ataupun dia bersih, itu tidak. Tapi aura kalian yang menunjukkan itu semua. Buat teman-teman yang lagi dengar semua ini, buat kalian yang lagi insecure entah gara-gara fisik kalian atau wajah kalian atau yang lagi berjerawat, kalian harus pede, kalian itu cantik, kalian itu sempurna, kalian itu bagus. Cuma emang mulut orang-orang aja yang suka iseng. Apapun yang orang lain katakan buat kalian, kalian harus pede, kalian cantik. Cantik dari diri sendiri itu lebih baik, oke? Okay? Bersyukur, gak boleh ada yang namanya insecure. Cantik itu bukan hanya dilihat dari spektrum yang kecil, kayak dari fisik, bukan hanya itu. Cantik itu dilihat dari spektrum yang lebih luas. Ketika kita bicara mengenai cantik, kualitas diri seorang perempuan itu jauh lebih punya value dibandingkan dengan standar kecantikan. Sebenarnya apa sih kecantikan itu? Ya kecantikan itu ketika kita sebagai perempuan sadar dan bisa menerima betul apa yang ada di diri kita dengan secara penuh ya, secara penuh menerima. Dan kecantikan itu tentang persepsi kita terhadap diri kita sendiri. Jadi ketika kita udah sadar, udah bisa menerima, ya kita totally cantik. Udah gitu, kalau bahas mengenai kecantikan, yang nggak perlu ada orang lain di dalamnya, jadi ketika ada society yang bikin beauty standard seperti itu, yang nggak perlu, kita hidup-hidup sendiri. Kita menjalani hidup kita sendiri. Ketika cewek-cewek mau make up, itu ya karena mereka suka make up, bukan karena untuk embarrassment atau membuat orang lain terkesan, ya enggak. Ya karena mereka suka make up, that's why we wear make up gitu kan. Last but not least, untuk seluruh perempuan yang lagi nonton ini dan dengerin ini, kita dilahirkan secara proporsional oleh Tuhan, maka sekarang tugas kita adalah berusaha untuk menjadi manusia terbaik berdasarkan versi kita masing-masing. Seseorang menjadi cantik bukan sebatas fisik. Seseorang menjadi cantik bukan harus terlihat sempurna semata. Tapi, perempuan itu menjadi cantik karena tindakannya, perilakunya, dan juga aktivitasnya. Sudah seharusnya meninggalkan stigma masyarakat tentang standar kecantikan. Kamu cantik, temukan definisi cantik versi kamu.